Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat meneruskan kajian kita daripada kitab Fathul Muin daripada bab asnaf zakat. Semalam kita telah menyempurnakan pengajian kita daripada bab zakat fitrah. Daripada bab zakat fitrah. Kita pada malam ini memulakan pembacaan kita daripada perkataannya wathanihima. Daripada perkataannya apa? Wathanihima, yang kedua. Yang kedua daripada keduanya. Huma tu kembali kepada dua syarat bagi zakat. Dua syarat bagi zakat. Syarat yang pertama, niat. Syarat yang pertama adalah apa? Niat. Dan syarat yang kedua, di sini kita akan membicarakannya. Wathanihima, syarat yang kedua daripada dua syarat sah zakat. Dua syarat sah membayar zakat. Zakat adalah ibadah badaniyah. Bukan. Ibadah maliyah, mahdhah. Zakah adalah ibadah maliyah mahdhah. Telah dinyatakan, telah dijelaskan, sekiranya ibadah itu bangsa harta, maka dia menerima niabah. Taqbalun niabah. Ia menerima niabah. Apa maksud zakat ibadah maliyah mahdhah menerima niabah? Maksud menerima niabah, ibadat ini ataupun amalan ini boleh dilakukan kepada orang yang terlibat dengan kewajipan tersebut, ataupun boleh di wakilkan kepada orang lain. Ibadah zakat ni apa? Ibadah zakat ialah kita mengeluarkan daripada harta kita dan menyerahkan kepada asnaf. Serahkan kepada asnaf. Diserahkan kepada asnaf itu adalah ibadah. Tafriq. Apa? Amalan membayar zakat ini dijelmakan dengan dalam bentuk apa? Tafriq. Mengagihkan, menyerahkan
kepada mustahiqin. Kalau misalnya puasa, apa amalan puasa? Menahan diri daripada makan dan minum. Ada niatnya. Semayang terdiri daripada qiyam, rukuk, sujud dan seumpamanya. Maka zakat ini ibadahnya ialah apa? Tafriq. Serahkan kepada asnaf ataupun mustahiqin. Syarat yang pertama bagi ibadat zakat ini niat. Syarat yang kedua ialah bagi serahkan kepada mustahiqin. Apa yang kita boleh faham? Sekiranya zakat tidak sampai kepada mustahiqin, kita tak serahkan kepada yang sepatutnya, maka kita dikira belum bayar zakat. Sebab kita tidak menyempurnakan salah satu daripada dua syarat, iaitu yang kita nak baca sekarang, ataupun kita serahkan duit kepada orang fakir ataupun kepada golongan miskin. Fakir dan miskin adalah mustahiqin, tetapi tidak ada niat dalam serah. Tidak ada apa? Tidak ada niat dalam serah. Nampak tak? Jadi bila tidak ada niat dalam serah, walaupun syarat kedua ada, syarat pertama tidak ada, maka tidak sah juga. Nampak? Oleh kerana zakat ini adalah ibadah maliyah, maka dalam niat, dalam niat ini dia tidak sama macam semayang, macam wuduk. Ibadah badaniyah ni niatnya ini perlu ada muqaranah. Qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi. Adapun ibadah zakat ini, waktu nak berniat, sebenarnya bab niat itu adalah perkara pertama kita tak sempat nak baca. Jadi saya ringkaskan tentang niat dalam zakat. Jadi niat dalam zakat ini, dia tidak wajib berlaku secara muqaranah. Seperti mana kita belajar ta'rif niat, qasdu syai'in muqtarinan bifi'lihi. Tetapi zakat ini, iktirannya niat itu tidak semestinya semasa amal tauzi', amal tafriq itu berlaku. Tidak semestinya. Kalau kita baca dalam bab niat, bilakah waktu sahnya niat zakat ini? Waktu sahnya niat yang paling asas sekali iaitu masa dia serah. Semasa dia serah kepada fakir, semasa dia serah kepada fisabilillah, dia serah kepada amilin dan seumpamanya, dia niat ini adalah sedekah wajibku. Contohnya, ini adalah zakat hartaku. Maka dia telah menunaikan syarat niat. Dan waktu niat juga boleh dibuat ketika asingkan. Dalam kitab tulis apa? Ketika dia asingkan. Dia bubuh dalam sampul. Dia niat ni, yang dia bubuh dalam sampul ini duit zakat yang dia tinggalkan sebagai simpanan. Memadai. Memadai ketika dia asingkan duit tersebut, bubuh dalam sampul, niat sebagai zakat, maka dia dikira telah niat. Dia dikira telah niat. Bahkan seperti mana zakat ini menerima niabah dalam amal, dalam amal zakat, iaitu niabah dalam perbuatan menyerah tu, orang lain yang tolong serah bagi pihak kita, maka zakat juga menerima niabah daripada segi niat. Zakat ni menerima zakat ini menerima juga niabah daripada segi apa? Daripada segi niat. Seperti mana kita niat, maka boleh wakil kita niat.
Ada ibadat-ibadat orang boleh tolak. Tapi dia nak niat bagi pihak kita ini perlu ada wakalah. Perlu ada izin. Kalau tidak ada wakalah, tak ada izin, maka tak sah. Ha. Niyah ini adalah ibadat yang boleh dibuat oleh orang lain, tetapi dia perlu izin. Dia perlu wakalah. Tanpa wakalah, maka antara kita dengan dia ni tak ada jambatan. Tak ada taukil, tak ada taukil, maka niat yang dia lakukan itu tidak sah. Contoh lagi, ibadah yang boleh orang lain niatkan bagi pihak kita, haji, umrah, haji badal, umrah badal. Boleh orang lain yang apa, niabah tu maksudnya ganti, naib, niabah. Naib tu daripada perkataan niabah. Niabah tu maksudnya buat bagi pihak. Okey? Faham tak? Sebab itu selalu ditanya ketika bayar zakat fitrah ataupun zakat mal, adakah dia wajib lafazkan? Jawapannya tidak. Seperti mana melafazkan niat dalam bab-bab lain tak perlu. Maka dah namanya niat. Bila namanya niat, maka sudah tentulah wa mahalluhal qalbu, dan bermula mahal tempatnya apanya niat itu adalah hati. Okey? Yang perkara itu kena dijelaskan semalam. Okey? Semalam kita ada bagi tambih. Kita ada bagi tambih bahawasanya kalau zakat itu diserahkan kepada imam. Zakat itu diserahkan kepada imam, maka kita dikira telah bayar zakat walaupun walaupun imam tersebut tidak serahkan kepada asnaf. Okey? Walaupun imam tersebut tidak serahkan kepada asnaf. Semalam saya ada sebutkan masalah ni. Okey. Kita baca, semalam saya sebut masalah ni. Sekarang ni saya nak baca ibaratnya. Saya nak baca ibaratnya. Jadi ibaratnya, misalnya, ini daripada kitab Imam Dosa lah. Memanglah Imam Dosa kalau dia tak serah. Kita nak beritahu kita tu. Kalau tengok ni, ini masalahnya. Al-Kalib At-Tayyib. Kita orang bagi zakat, tetapi kita ini tidak layak. Itu soalan daripada Al-Kalib At-Tayyib. Boleh tak duit tersebut kita serahkan pula kepada asnaf yang selayaknya? Kita tak layak, tetapi kita nak tunaikan zakat orang itu, kita bagi kepada asnaf yang layak. Zahirnya tak boleh, tak sah. Sebab apa? Kita tidak menerima wakalah daripada dia untuk melakukan agihan tersebut. Faham tak? Kita tidak menerima wakalah daripada dia sebab zakat orang lain, dia tak boleh macam Robin Hood. Tak sah, kecuali kalau kita ni imam pemerintah. Kita tahu dia ni bangsa tak bayar zakat, kita jadi Robin Hood. Pergi rompak rumah dia, ambil bayar zakat. Sah tak? Walaupun perbuatan dia tak bayar zakat tu berdosa, tetapi rompak kita tu berdosa juga. Dan adakah orang itu dikira telah bayar zakat? Tidak. Sebab apa? Kena ingat amal zakat ni amal. Bila amal, dia perlu kepada niat.
Jadi kalau orang lain buatkan bagi pihak dia tanpa dia taukilkan, maka jawapannya tidak sah. Kecuali ada masalah yang sah, walaupun pemilik tak redha, enggan, keras kepala, sah kalau yang buat tu imam. Dia tak bayar zakat, dia rampas hartanya sekadar zakat, maka imam bayar. Jadi dia dalam keadaan tidak pasrah. Jadi situ dibincangkan. Zahirnya tak ada niat daripada pihak dia. Maka ulama mengatakan imam imam dia ada wilayah besar. Dia ada wilayah besar, wilayah tu kuasa besar. Tetapi dalam minhaj sebut, imam itu sendiri kena niat lah. Imam ke wakil imam, dia masa serahkan, dia kena niat sebagai zakat. Okey, walaupun dia tidak menerima wakalah daripada Rabbul Mal. Okey, saya nak baca sikit ni ibarat ni. Kitab ni dah lama kita tak buka. Qalaidul Kharaid wa Faraidul Fawaid Al-Faqih Abdullah bin Muhammad Baqashir Qashir Al-Hadrami Al-Syafi'i. Ibaratnya tentang masalah apa? Tengok. Masalah nombor 289. Ma akhadahul imamu wassa'i zakatan walawil qimata muta'awilan awil kharaja anha walau min ghairi jinsiha fil asah ajza'a anha wa illam yasrifha masrifaha alal asah fi zawa'idi ar-rawdah. Tengok ni wajah kias dengan Robin Hood. Robin Hood kan dia curi harta orang kaya bagi ke orang miskin. Yalah, Robin Hood memanglah tak bayar zakat orang kafir. Tak tengok cerita Robin Hood. Robin Hood ni dia curi harta orang tapi dia bagi ke orang fakir. Jadi itulah umpamanya dia ambil, dia nak jadi Robin Hood. Dia curi harta orang, dia niat kata orang ni, dia tahu ni jenis bangsa tak bayar zakat. Jadi dia tolong orang miskin dapatkan harta tersebut dan bagi kepada orang miskin. Boleh tak buat begitu? Soalannya tak, jawapannya tak boleh. Perbuatan mengambil secara kekerasan itu dia tak boleh buat. Itu hanya kuasa pihak berautoriti sahaja. Jadi dalam ibarat Qaraidul Kharaid, Qaraidul Kharaid ni menyebut apa sahaja yang imam ambil ataupun amil ambil sebagai zakat, walaupun yang dia ambil tu qimah. Dia tak ambil ain, tapi dia ambil qimah, dia takwil, dia taklid pakai mazhab lain misalnya, maka ajza'a anha, maka yang dia ambil itu sah walaupun dia tidak tasarruf pada asnaf. Maknanya kita akan belajar dalam bab zakat, dia ada dalam bab zakat ni al-imamul adil al-imamul jair. Imam ini merangkumi pengurus baitul mal. Ulama menyatakan kalau dalam bab zakat, kalau kita baca dalam bab zakat kan, dia ada perbahasan tentang masalah al-imamul jair. Bila kita tengok dalam syarah, dia kata yang dimaksudkan dengan al-imamul jair, yang dimaksudkan al-imamul jair, apa dia? Dalam bab zakat. Ulama mensyarahkan, yang dimaksudkan al-imamul jair dalam bab zakat, bukan dia zalim bunuh orang, tak. Al-imamul jair dalam bab zakat yang dimaksudkan ini, maksudnya dia ni culas dalam menguruskan harta zakat. Itu maksud al-imamul jair. Maka contohnya dia ni jair, dia tidak uruskan harta zakat dengan baik, tetapi kita terpaksa beri juga kepada dia. Maka kalaulah dia tidak salurkan kepada asnaf, maka kita dikira telah bayar zakat. Kita dikira telah bayar zakat. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah.
Okey. Tetapi ada tambahan lagi. Wa yusannu lil maliki ikhrajuha thaniyan in dhanna 'adama sarfiha fi mahalliha 'ala adh-dhahir. Tetapi ini payah sikitlah. Disunatkan kalaulah malik itu, kalaulah apa? Kalaulah malik itu tahu bahawasanya memang ain zakat yang dia bagi itu tak diserahkan kepada asnaf, maka disunatkan untuk dia, untuk dia apa? Dia ulang balik pembayaran, tidak wajib. Semalam saya dah nyatakan ada beza antara zakat itu diberikan kepada imam ataupun wakil imam dengan zakat itu diberikan kepada wakil kita. Kalau kita bagi duit zakat kepada satu orang, kita wakilkan dia, untuk dia serahkan kepada asnaf. Tetapi dia tak bagi ke asnaf, dia harapkan pegar-pegar makan padi. Jadi kita kena ulang balik bayar zakat tak? Kena. Dia beza dengan serah pada imam ataupun wakil imam, amil lah wakil imam, ataupun serahkan kepada wakil kita sendiri. Sekiranya wakil kita telah menculaskan duit tersebut, maka kita wajib mengulang bayarnya. Ahmad Naufal, semasa kita agih, kita asingkan duit itu, kita dah niat zakat masa kita asingkan. Adakah wakil itu perlu niat? Jawapannya tak perlu. Dia punya kadar iktifak itu tidak perlu, tetapi disunatkan untuk dia ulang niat lagi sekali. Maknanya niat oleh malik itu ketika mengasingkan itu dikira niat yang apa? Yang mujziah. Niat yang memadai. Okey. Ustaz zakat famous dengan Abdullah Al-Mawardi. Ustaz zakat tanggung apa? Macam-macam pertandingan sukan. Kalau dia ada fatwa dan dia buat, dia tanggung ke akhirat. Dia tanggung ke akhirat. Okey. Semalam kan kita sebut kalau ikut mazhab Syafi'i, untuk buat masjid pun tak boleh. Okey. Sebenarnya ni kita tak masuk lagi kita punya perbahasan ni. Tetapi sebenarnya tadi kita membicarakan syarat yang pertama. Jadi disentuhlah supaya tidak tertinggal langsung syarat yang pertama. Jadi sekiranya berlaku kecurangan dalam agihan duit zakat ataupun dengan takwil-takwil yang dhaif, maka pihak yang menguruskannya bertanggungjawab. Itu sahaja. Okey. Saya baca sikit ibarat. Kita nak baca ibarat daripada kitab Buriyah Al-Mustarshidin jilid 1. Muka surat 710. Tengok ibarat dia. La yastahiqul masjidu shay'an min az-zakati mutlaqan. إذ لا يجوز صرفها إلا لحر مسلم. Tidak berhak oleh masjid sedikit pun daripada duit zakat secara mutlak, kerana tidak harus membelanjakannya zakat melainkan kepada orang yang merdeka lagi Islam. Okey, ini nas ibaratnya. 710 dalam kitab Buriyah Al-Mustarshidin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa thanihima i'ta'uha li mustahiqiha ay az-zakah. Ya'ni man wujida min al-asnafi al-thamaniyati al-madhkurati fi ayati innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله. Syarat sah zakat yang kedua adalah memberikan zakat tersebut kepada orang yang berhak. Orang yang berhak ataupun selalu kita gunakan perkataan asnaf. Kita gunakan perkataan apa? Asnaf. Dalam syarah ai li mustahiqiha ai az-zakah. Mustahiqiha ai az-zakah. Menyerahkannya zakat itu kepada orang yang berhak. Maka memberi zakat bukan kepada orang yang berhak, maka orang itu dikira tidak bayar zakat. Dia dikira tidak membayar zakat. Ya'ni apa maksud limustahiqiha ini? Maksudnya apa? Ya'ni man wujida min al-asnafi thamaniyati al-mazkurati fi ayati innama as-sadaqatu lil-fuqara. Maksudnya zakat itu hendaklah diserahkan kepada yang ada daripada kalangan asnaf yang 8 yang disebutkan di dalam ayat. Bila musannif sebut yang ada kan, maka yang ada. Sebab itu paling kurang zaman kita ini yang ada ini hanya 7 sahaja. 7 sahaja asnaf yang ada. Tolak apa? Apa yang tak ada? Wa apa ni? Wa fir riqab tu. Dalam ayat Al-Quran, Wa fir riqab tak ada pada zaman ini. Sebab apa? Wa fir riqab itu ditafsirkan sebagai hamba mukatab. Wa fir riqab ditafsirkan sebagai hamba mukatab. Maka tinggal 7 asnaf. Ada zaman tertentu Sayyidina Umar tidak mengatakan pada zaman ini tidak ada mu'allaf, maka tidak diberikan kepada mu'allaf. Seperti mana tuan-tuan mungkin maklum tentang fatwa wafir riqab. Kita tak perlu nak wujudkan juga asnaf yang tak ada dengan mentafsirkan asnaf tersebut dengan tafsiran yang tidak betul. Kita nak bagi ada juga wafir riqab, maka kita tafsirkan dengan makna yang lebih umum. Wafir riqab dengan makna orang yang terbelenggu dengan gejala LGBT misalnya. Ataupun wafir riqab itu dengan mana orang yang terbelenggu dengan dia punya kisah silam misalnya. Orang dadah misalnya. Maka ketika isu wafir riqab berbangkit, saya buat semakan kitab yang kita sangka beratlah daripada kitab tersebut. Sumber, banyak sumber fatwa di Malaysia, iaitu kitab Fiqhuz Zakah Dr. Yusof Al-Qaradawi, diterjemahkan oleh Dr. Mahmud Zuhdi. Maka malangnya di sana pun tidak kail dengan meluaskan tafsiran wafir riqab. Di sana pun tidak kail. Jadi sebenarnya isu LGBT, isu orang dadah, tak perlu kita nak wujudkan satu asnaf yang baru dengan nama wafir riqab.
kita berikan kepada dia dengan asnaf-asnaf yang lain. Contohnya dia miskin, dia tak ada pekerjaan, dia tak boleh nak kerja, tak ada siapa nak ambil kerja daripada dia, maka dia miskin. Maka dia dapat daripada asnaf fuqara. Dia ada hutang, asnaf gharimin dan seumpamanya. Okey? Jelas? Pusat zakat itu dikira wakil imam? Ya. Pusat zakat memang wakil imam. Mereka wakil sultan. Wakil sultan, wakil agung. Dia ada kaedahnya macam mana nak guna duit zakat buat masjid. Adakah pusat zakat kena pastikan asnaf menerima zakat orang yang tunaikan solat? Nanti di akhir kitab ni ada fatwa daripada Imam Nawawi. Ada. Ada dalam fatwa. Imam Nawawi fatwakan tentang persoalan orang yang mana tak solat, adakah boleh beri zakat pada dia? Dia ada beza. Dia tak solat daripada kecil ataupun dia ini dulu solat, sekarang ni dah tak solat. Muhammad Helmi Osman. Imam Nawawi fatwakan orang yang tidak solat daripada sebelum baligh sampai baligh, sampailah besar, dia tak solat, maka dia tidak boleh diberi zakat. Tapi kena tengok dulu wajah dia apa. Macam orang fatwakanlah tak boleh bagi zakat kepada perokok. Jadi kena tengok jihad fatwa tu. Ustaz Muhammad Helmi Uthman Al-Imam. Jihad fatwa itu melihat dari sudut berdasarkan mazhab Syafi'i, orang yang mana sejak sebelum baligh dan ketika dia baligh dia tak solat, dia ini dipanggil safih. Dia tidak cukup syarat. Fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Mafhum mukhalafah dia apa? Kalau mereka ini tidak rasyid, fala tadfa'u ilaihim. Maka atas dasar dia itu safih. Dalam mazhab Syafi'i, rasyid ini adalah rushd. Masdarnya rushd. Rushd ini adalah salahuddin wa dunia. Namun banyak fatwa dipakai mazhab lain lah, mazhab Hanafi. Dalam bab muamalat khususnya, iaitu kita tafsirkan rasyid itu sebagai salahul dunia sahaja, tidak disyaratkan salahuddin. Namun berdasarkan kalau konsisten atas mazhab Syafi'i, kalau orang yang tak solat itu bersifat seperti itu dan dia boleh dikategorikan sebagai safi, maka tidak boleh beri zakat pada dia atas dasar tak boleh bagi zakat kepada budak. Budak yang belum baligh tak boleh tamlikkan zakat pada dia, kena bagi kat wali dia. Seperti begitulah juga safi. Sebenarnya bab itu ada perkara ini, fatwa ini ada kaitan dengan babul hajar. Ingat tak? Saya sebut bahawasanya mempelajari suatu fan, suatu bab, terkadang kita perlu tahu juga bab yang lain. Okay? Okey. Kita sambung. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina
wa fi sabilillahi wa binis sabil. Sebenarnya perkara yang perlu kita hadamkan iaitu kita perlu koreksi satu persatu ayat ini, dan kita perlu lihat daripada usul mana Al-Imam Syafi'i mengeluarkan segala syarat yang ada dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dalam bab asnaf. Saya pernah tulis dulu sikit ringkas tentang perkara ini. Semalam saya pun ada sebut banyak kitab ada, tapi yang sempat kita baca yang ditulis oleh oleh Syekh Zahid Al-Kauthari. Jadi bagus untuk memiliki kitab Syekh Zahid Al-Kauthari. Ialah dalam perkara-perkara tertentu pembahasannya bagus. Walaupun Syauqi dah kurang minat dengan Syekh Zahid Al-Kauthari. Jadi dalam maqalat Al-Kauthari. Dia tak bergerak. Okey. Dia tak bergerak dia punya komen tu. Kena scroll sendiri. Secara ringkasnya dalam i'anah ada sebut. Misalnya ayat ini juga dibawa dalam kitab Jam'ul Jawami'. Dalam bab takwil. Dalam bab takwil ba'id. Takwil qarib dan juga takwil ba'id. Okey. Secara umumnya dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, pertama kita sebut dulu apa dia mazhab Syafi'i. Kita sebut dulu, kemudian kita tengok jalan istinbat dia secara ringkas. I'anah pun ada sebut secara ringkas. Yang pertama, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, asnaf itu munhasir. Maknanya yang boleh terima zakat itu munhasir pada 8 sahaja. Tak boleh lebih tapi boleh kurang. Tak boleh lebih tapi boleh kurang. Boleh kurang tu sebab dia tak wujud. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kalau imam yang agihkan zakat, maka wajib isti'ab asnaf wa afradiha. Okey, nombor dua dalam mazhab Syafi'i apa? Kalau imam yang bagi. Kalau imam yang bagi, maka wajib isti'abul asnaf al-mawjudin. Dan juga wajib apa? Isti'ab afradiha. Apa maksud dia? Iaitu kalau pemerintah yang agihkan duit zakat tersebut, dia kena pastikan sampai kepada semua asnaf dan sampai kepada setiap individu asnaf. Itu maksud isti'abil asnaf wa afradiha. Nombor dua. Dan nombor tiga, kalau malik yang bagi, maka wajib isti'abul asnaf al-thamaniyah ataupun al-asnaf al-mawjudin dan paling kurang tiga orang. Jadi paling kurang tiga orang itu kalau malik yang bagi. Paling kurang tiga orang kalau malik yang bagi. Kalau imam yang bagi, maksudnya PBZ, pejabat zakat, maka dia kena pastikan bagi kepada semua asnaf, dan setiap asnaf itu
diusahakan untuk setiap daripada individu asnaf memperolehinya. Nombor tiga. Kemudian nombor empat. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, ada beza dengan Hanafi, fakir lebih teruk daripada miskin. Dalam mazhab Hanafi, miskin lebih teruk daripada fakir. Maknanya samaratul khilafnya, samaratul khilaf adalah apa? Dalam tafsiran, nanti kita akan belajar, kita akan tengok. Definisi fakir lebih susah, lebih sempit hidup dia daripada daripada orang miskin. Itu poin nombor empat. Dan poin nombor lima, zakat itu hendaklah apa? Hendaklah diberi kepada orang. Tidak boleh diberi kepada bangunan. Zakat itu hendaklah diberi kepada orang. Bukan apa? Bukan diberi kepada bangunan. Dah berapa poin kita ada? Kita ada 5 poin. Okey. Setelah itu, kita tengok pula daripada sudut usulul fiqh balaghah. Ayat dimulakan dengan lafaz innamah. 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 Kat sini ada Tok Balarah ni. Ada Tok Balarah ni, apa nama dia? Siapa ni orang Balarah ni? Apa nama dia tu? Tok Adlin, apa nama dia? Yang ada ngajar Balarah. Masya Allah. Jadi kita tengok. Kita nak tengok pula daripada segi usulul fiqh dan juga balaghah. Ialah balaghah tu, usul fiqh tu sebenarnya ada asas balaghah kan. Usul fiqh ni adalah himpunan pelbagai fan. Dalam itu ada balaghah, ada lughah, ada nahwu. Jadi yang pertama innama adalah kalimah, adalah huruf yang mana memberi faedah hasar. Memberi faedah hasar. Innamas sadaqatu lil fuqara. Innamas sadaqatu lil fuqara. Tengok. Yang madkhul, yang dimasukkan di bawah innama itu as-sadaqat. As-sadaqat kat sini, walaupun dia sebut sadaqat, tetapi alif lam itu lil ahdi. Maksudnya as-sadaqatul wajibah. Okey. As-sadaqat al-wajibah. Khudh min amwalihim, ayat yang lain, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Kita belajar nanti dalam Tok Fakir Adlin ngajar balaghah. Jadi kita semak balaghah ni. Jadi innama ni tufidul hasar. Dia ada dua, adatul hasar kan. Kita belajar setakat husn siyarah. Yang pertama innama, yang kedua ma dan illah, nafi dan juga istisna. Okey, innama sadaqat, hanya senya sadaqat, as-sadaqat. As-sadaqat, apa dia as-sadaqat tu? Maksudnya di alif lam kat sini ni, alif lam di sini adalah alif lam lil ahdi. Bukan umum semua jenis sedekah, baik wajib baik sunat, tidak. Tetapi as-sadaqat merujuk kepada sadaqat wajibah.
Kemudian, ketika ulama membahaskan tentang ayat innamas sadaqat, sama macam ketika membahaskan tentang ayat faraid. Dalam hadis Nabi sebut, iaitu lebih kurang mafhumnya, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengambil tanggungjawab untuk menerangkan asnaf, menerangkan warathah, bahagian-bahagiannya. Tak serahkan kepada makhluk untuk ijtihad. Takaffalallahu bi bayaniha. Sama seperti mana dalam bab faraid, warathah dan juga hissah. Takaffalallahu bi bayaniha. Maka begitulah juga dalam bab asnaf. Takaffalallahu bi bayani mustahiqiha. Bila perkara tersebut, takaffalallahu bi bayani mustahiqiha, bila Allah sendiri mengambil tanggungjawab untuk menerangkannya, kita boleh faham apakah kecelakaan yang akan menimpa kalau kita berwenang-wenang, sewenang-wenangnya mengeluarkan zakat itu bukan kepada asnaf. Sebab zakat ni benda duit. Jadi kalau kita serahkan kepada makhluk ni untuk dia tentukanlah, ikut mula tengoklah siapa perlu bagi benda duit ini, maka terlalu terdedah kepada penyelewengan. Innamas sadaqat. Okey. Kalau kita tengok ayat ni ada 8 asnaf. Ada 8 asnaf. 4 asnaf pertama, dia mereka ini majrur dengan lam. Ma'tuf kepada ma'tuf alaih pertama, fuqara. Dan 4 yang terakhir dengan fi. Dalam i'anah pun ada bagi tambih. Maka ini antara cara istidlal Syekh Zahid Al-Kawthari dalam maqalatnya. Dan begitulah juga istidlal ulama kita. Di dalam ayat ini, al-lam, al-lam lil milk. Nampak tak? Lil fuqara, al-lam lil milk. Maka bila lam lil milk, la yajuzu an numallikal mabani wa numallikal himar. Bila lam lil milk, siapakah yang ada upaya untuk memiliki milkiyah? Siapa yang ada upaya untuk milik? Yang ada upaya untuk milik ni manusia je. Yang bukan manusia tak ada upaya untuk milk. Nampak tak? Maka daripada situlah yang mana telah ditafsirkan bahawasanya apa? Bahawasanya dia mesti dimilikkan kepada fakir miskin. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, dia tak boleh kita duit zakat ni, kita nak bagi budak Hafiz makan, kita masak biryani ke, masak ayam bergolek ke, kita bagi. Zakat, ain zakatnya duit. Tapi kita bagi apa? Kita bagi biryani, kita bagi dengan duit zakat. Tak boleh. Sebab kalau duit zakat tu kita beli biryani, maka bukan ain zakat itu yang kita milikkan kepada fuqara. Sedangkan ayat itu tamlik, memilikkan. Nampak tak dia punya wajah dia? Lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubum. Empat ini, mereka ini semua adalah majrur dengan lam. Majrur dengan lam. Maka antara istimbat kita, antara istimbat yang mengambil bahawasanya sekurang-kurangnya 3 orang. Sekurang-kurangnya 3 orang itu melihat kepada kaedah usulul fiqh, iaitu bila alif lam itu, bila alif lam masuk kepada jamak, maka dia memberi faedah umum. Alif lam bila masuk dalam jamak, maka dia memberi faedah umum. Maka bila dia memberi faedah umum, maksudnya umumul afrad. Jadi apa maksud sesuatu kalimah tu umum? Kalimah tu umum, dia bermaksud boleh kita tambah perkataan kul depan dia. Kita boleh kata innamas sadaqatu likullil fuqara. Nampak? Walikullil masakin. Daripada alif lam yang masuk pada jamak ini,
kaedah usulul fiqh. Maka apa dia? Maka yang keluar tadi itulah isti'ab. Isti'ab. Is apa? Isti'ab. Isti'abul afrad. Tetapi, kalau Malik yang bagi paling kurang tiga, mengambil kaedah aqallul jama' tiga. Faham? Ada khilaf tiga ataupun dua. Kemudian, kenapa dimasukkan fi wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bidi sabil? Tiga orang setiap asnaf, bukan tiga orang dan tiga asnaf Abu Nu'aim. Tiga orang daripada setiap asnaf. Maksudnya yajibu isti'abul asnaf wala yajibu isti'abu afradil asnaf. Kalau yang bagi itu Malik. Okey. Dan faedah fi. Faedah dimasukkan fi dalam i'anah sebut, faedahnya adalah fi ini untuk memberitahu bahawasanya orang daripada empat asnaf yang terakhir ini bila bila mereka menerima zakat, mereka hanya boleh guna untuk kerana apa mereka terima zakat. Contoh kan, wafir riqab, hamba mukatab, dia terima zakat, dia hanya boleh guna duit zakat tu untuk bayar nujumul kitabah sahaja. Itu faedah fi. Didatangkan fi zarfiyah itu nak menerangkan bahawasanya dia lebih takkid. Nampak tak? Fi zarfiyah tu dia bukan sahaja dimilikkan kepada mereka, tetapi mereka mesti gunakan pada perkara yang kerana itu mereka terima zakat. Dia beza dengan fuqara masakin, dia boleh guna untuk apa sahaja keperluan dia. Tapi kalau wafir riqab, dia hanya boleh guna mukatab kan, untuk selesaikan nujum kitabah. Wal gharimin, orang yang ambil zakat sebab dia hutang, dia hanya boleh guna untuk bayar hutang sahaja. Dia tak boleh guna benda lain. Peribadi tak boleh. Wafi sabilillah, dia hanya boleh guna mujahid fisabilillah untuk keperluan perang dia. Wabini sabil dan juga ibni sabil. Okay? Ibni sabil. Sekarang ini 21. 7 kali 3 21. Sebab tolak mukatab. Kalau ada tempat yang mana Ibnu Sabil tak ada, tolak lagi. Mu'allafah tak ada, tolak lagi. Itu semua akan datang tafsiran-tafsirannya. Okey, itu secara ringkas tentang apa? Tentang bagaimana daripada ayat innamas sadaqatu lil fuqara telah dikeluarkan hukum-hukum yang telah disebutkan. Ditambah lagi dengan hadis lah. Contohnya fuqara, maksudnya fuqara bilad, bilad al-mu'adda mu'addi dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis kepada Sayyidina Mu'az misalnya. Tapi daripada ayat ini perkara-perkara tadi telah diistimbatkan. Kemudian berlakulah khilaf mazahib pula tentang dalam mentafsirkan fuqara tu maknanya apa, masakin tu maknanya apa. Ada perkara yang mereka bersama dan ada perkara yang mereka berbeza dalam mentafsirkannya. Okey. Kita baca. Okey. Diselesai kita pada menerangkan kaifiat istimbat daripada ayat-ayat daripada ayat yang disebutkan tadi. Allahu Akbar. Boleh Muhammad Azim. Kalau budak-budak tu dia terima zakat atas nama fakir, dia dapat atas asnaf fakir. Jadi bila fakir, dia boleh gunalah untuk apa-apa, untuk peribadi dia.
dia terima tu. Memang kalau pejabat zakat kata atas asnaf fisabilillah. Tapi kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, asnafnya, ghalibnya budak-budak ni fuqara. Jadi fuqara dia boleh guna untuk urusan peribadi dia. Okey. Tapi kalau tak ada duit, jangan pinjam PTPTN pula lah. Kalau duit habis. Oh, biasa atas nama Ibnu Sabil. Kita tengok dulu Ibnu Sabil tu benda apa. Apa ta'rif Ibnu Sabil. Okay. Sekarang ni, dalam mempelajari bab asnaf, setelah kita tahu kaedah-kaedah umumnya, maka perkara yang sangat penting yang perlu kita tahu tentang definisi dia. Ciri-ciri. Wal faqir, baca. Wal faqiru man laysa lahu malun wala kasbun la'iqun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa kifayati mumawwanihi wa la yamna'ul faqra maskanuhu wa thiyabuhu walau litajammuli fi ba'di ayyamis sanah wa wa kutubun yahtajuha wa 'abduhu alladhi yahtaju ilayhi lil khidmah wa maluhu al-ghaibu بمرحلتين أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائقة بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها وصوبه شيخنا. Dia Ibnu Sabil. Nanti kita akan baca tafsiran dia. Ibnu Sabil ni dia ada dua keadaan. Orang yang mahu memulakan perjalanan. Orang yang terputus bekalan. Dua. Tengok kan dalam Ibnu Sabil kan tak tafsiran dia begitu. Orang yang mana munshi'us safar. Dan yang kedua, orang yang terputus bekalan. Jadi kalau dia munshi'us safar dalam masa yang sama, dia ni tak ada, tak ada untuk dia punya perjalanan tersebut, maka dia dia termasuk dalam Ibnu Sabil. Okey, kita baca ni fakir. Tengok fakir. Apa maksud fakir? Wal faqiru man laysa lahu malun. Dan bermula fakir. Bermula orang yang fakir. Apa maksud al-faqir? Mufrad daripada lil-fuqara. Fuqara. Fakir ini man laysa lahu malun wala kasbun la'iqun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa kifayati mumawwanihi. Kena ingat eh. Dia dalam tafsiran fakir ni, dia ada dua poin. Nanti kita akan baca dari Anah. Tengok dulu lamatan. Fakir ni orang yang mana dia tidak ada harta dan tidak ada kasab yang layak yang menempati tempat daripada kifayahnya dan kifayah mumawannya, orang yang dia tanggung. Ini secara ringkas. Tetapi ada ada perinciannya. Ada ada perinciannya. Tengok ah, kita kita ambil sebelah dulu. Kita ambil sebelah dulu. Kita ambil bahagian pertama dulu. Kita ambil bahagian pertama iaitu perkataan dia wal faqiru man laysa lahu mal. Situ. Dan bermula orang fakir. Fakir ni maksudnya apa?
Man laisa lahu mal. Orang yang tidak ada harta. Tetapi kalau dia tidak ada harta saja, tak cukup untuk dia jadi fakir. Dia kena tak ada harta dan tak ada kerja yang layak. Kemudian ulama sebut, al-qudratu alal kasbi kawujudil kasbi. Nampak tak? Nanti. Al-qudratu alal kasbi kawujudil kasbi. Bukan syarat dia, dia mesti ada kasab bil fi'al. Tetapi dia mesti paling kurang ada kudrah untuk kerja. Kalau tengok dalam kitab sebut, kita tengok dalam i'anah. Daripada dua ibarat ni, tengok dia punya khulasah dia dalam kitab i'anah. Menyatakan tafsiran dia, bali taswir bi allam yakun indahu mal wala kasbu aslan. Surah pertama, fakir ni dia tidak ada harta dan dia tak ada kerja. Surah pertama. Tidak ada kerja tu maksudnya tidak ada kemampuan untuk kerja. Surah pertama. Surah kedua. Jadi masing-masing boleh check lah. Masing-masing boleh check. Ulama kata, jadi orang fakir ni bagus sebab dia layak menerima anugerah, kan? Sebab itu hendaklah menzahirkan diri kita dalam rupa fakir di sisi Allah, maka kita akan layak menerima anugerah daripada Allah. Jangan zahirkan diri kita dalam rupa mustaghni, maka kita akan dimahrumkan. Contohnya dalam bab rahmat, kita zahirkan diri kita ini semasa berdoa dalam rupa orang yang fakir kepada Allah. Kena rupakan, bukan berlakon. Kena rasakan kefakiran kita, barulah kita layak menerima limpahan. Jadi dalam ilmu, kena ada rasa fakir tu. Jadi bila ada rasa fakir, maka barulah dapat. Jadi orang yang mana orang yang mana dalam surah kaya ni, dia payah sikit lah zakat. Tak boleh dapat apa semua, orang rasa dia ni tak perlu. Jadi kita cuba belajar untuk rupa diri kita ni jadi orang fakir. Orang fakir perlu. Orang perlulah akan diberi. Orang rasa dah tak perlu, siapa nak bagi dia? Okey. Surah yang pertama, fakir ni kita boleh buatlah khulasah berdasarkan i'anah talibin ni. Dia ni tak ada harta dan tak ada kerja. Ataupun dia ada kerja tetapi kerja itu tidak layak baginya. Bukan dia ada kerja. Dia ada kerja ada tapi kerja itu tak sesuai. Tak sesuai bagi dia. Ataupun dia ada harta, ada kasab tapi tidak mencukupi untuk orang yang dia tanggung. Fakalamuhu sadiqun bi thalathi suwarin wala budda fil mali wal kasbi an yakuna halalaini fala ibrata bil haramaini. Okey. Sekarang ni tengok ah, ada orang dia tak ada kerja tapi ada harta. Contohnya dia ni ada harta, dia ni janda. Dia tak ada kerja yang sesuai tapi ada harta. Maka dia ini tak boleh terima zakat. Tapi ulama sebut maksud ada harta itu harta yang mencukupi untuk kifayah umur ghalib. Harta yang mencukupi untuk kifayah umur ghalib. Faham? Maksud ada harta tu, dia tak ada kerja tapi ada harta. Oh, dia ni ada duit simpanan, suami dia tinggalkan, orang tua kan.
Dia tak boleh nak kerja. Jadi dia ni kira fakir ke tak? Tengok. Duit simpanan yang dia ada tu, adakah mencukupi untuk kifayah umur ghalib? Ha, berapa umur ghalib? 50. Ha, 56 gitu. 54 ke? Ha, kifayah umur ghalib. Maksudnya, faham tak? Ataupun dia tak ada harta tapi ada kasab. Dia tak ada harta, dia tak adalah duit simpanan tapi dia ada, dia ada kasab. Kasab. Tengok ah, syarat kasab tu, syarat kasab pertama, kasab itu adalah laik. Yang kedua, kasab itu adalah halal. Dan yang ketiga, kasab itu yaqa'u mauqi'an min kifayatihi wa kifayati mumawanihi. Tiga. Okey? Tiga syarat kasab. Kalau ada tiga syarat ni, dia dikira ada kasab dan bukan fakir. Syarat kasab pertama apa? Kasab itu laik. Kasab itu halal. Dan kasab itu yaqa'u mauqi'an min kifayati wa kifayati mawani. Tiga syarat kasab. Jadi kalau orang itu, kebanyakan kita ni bukan jenis ada simpanan lah. Kebanyakan kita ni dalam kategori kedua, ada kasab. Tinggal lagi cukup tak cukup. Kalau dia rasa dia ni fakir, dia ada kerja. Secara umumnya semua ada kerja lah. Kalau orang yang menganggur, walaupun dia tak ada duit dalam poket dia, dia pun tak ada kerja, dia tak boleh terima zakat kalau ikut kaedahnya. Sebab apa? Dia ada kudrah. Untuk apa? Dia ada kudrah untuk bekerja. Dia ada kudrah untuk bekerja. Kalau kita tengok dalam kitab Umdatul Salik, kalau tak silap, dia sebut apa? Orang yang sibuk dengan berzikir. Dia bersuluk betapa ni. Sibuk dengan ibadat menghalangnya daripada kerja. Ada kan ibarat ni? Masyhur. Dalam kitab kata dia tak boleh terima zakat. Dia tak ada harta apa-apa. Dia tak ada harta apa-apa. Apa yang menghalangnya daripada kerja? Menyibukkan diri dengan ibadah. Maka, orang yang menyibukkan diri dengan ibadah ini, adakah halangan ibadah itu daripada kerja dikira sebagai dia tak mampu kerja? Okey? Jawapannya tidak. Tetapi, kalau yang menghalangnya daripada yang menghalangnya daripada kerja itu adalah belajar. Itu disebut secara soreh. Yang menghalangnya bekerja itu adalah belajar agama, maka dia boleh terima zakat. Dia boleh apa? Terima zakat. Ulama menyatakan apa beza dia? Kenapa orang yang mana kalau dia istighal dengan ibadah menghalang daripada kerja, dia tak boleh terima zakat? Sebabnya ibadah itu manfaat dia an-naf'uhu al-qasir. Manfaat daripada ibadah ni qasir. Qasir tu maksudnya hanya dia sahaja yang mengecapinya. Adapun manfaat daripada belajar muta'addi. Dia ada kaedah dalam fiqah, an-naf'ul mu'ta'addi muqaddamun ala an-naf'ul qasir. Manfaat yang muta'addi ditakdimkan lebih afdal daripada manfaat yang apa? Yang tidak muta'addi ataupun dalam bahasa yang lain digunakan sebagai qasir. Faham? Samalah juga ustaz-ustaz. Sebab itu dulu para guru, jadi kalau contohnya dia ajar agama, dia tak mampu nak buat kerja lain. Dengan sebab sibuk mengajar agama, dia tak mampu
Tapi sekarang ni asatizah sekarang mampu juga tambah-tambah pendapatan kan. Menghalangnya. Sebab itu ulama dahulu mereka ambil zakat. Mereka ambil zakat. Sebab apa? Mereka ambil zakat saraan ulama dahulu daripada Baitul Mal. Daripada Baitul Mal. Jadi belajar dengan mengajar samalah, sama. Belajar dengan mengajar sama hukum dia. Maka oleh kerana dia tak ada kesempatan, dia tidak ada kesempatan, maka dia boleh terima zakat. Dia boleh ambil daripada duit zakat. Okey? Jadi ulama-ulama dahulu mereka dapat daripada Baitul Mal. Dia saraan ulama dahulu sama ada daripada dana wakaf, memang wakaf kepada ulama, mudarrisin, wakaf khas ataupun wakaf am, ataupun mereka memperolehi daripada duit zakat. Tadi kan dah sebut mengajar. Mengajar samalah. Mengajar sama. Jadi oleh kerana mengajar, mereka tak dapat. Okay. Tapi kalau dia mengajar, dia dapat gaji. Dia dapat gaji tetap. Akadnya pun gaji. Kalau gaji dia tidak cukup, maka dia boleh ambil. Jadi nampak tak? Saya tanya soalan kepada Syekh Haidar, Syekh Toha. Jadi adakah gaji kita yang tak kisahlah dipanggil imbuhan ke, panggil gaji ke, dia dikira kasab? Syekh Toha sebut, ya, ia dikira kasab. Ia dikira kasab. Tinggal lagi cukup ke tak cukup. Untuk apa nanti akan disebutkan. Jadi, cukup ataupun tak cukup. Cukup ataupun tak cukup. Okey? Ambil daripada zakat. Jadi, daripada sini, lebih kurang, kita dah dapat sedikit gambaran tentang tafsiran fakir. Kita dah dapat sedikit gambaran tafsiran fakir. Cuma, apa beza fakir dengan miskin? Dalam i'anah pun ada sebut. Dia senang je nak ingat. Dia fakir ni, dia punya kasab dia yang dia dapat kurang daripada separuh yang dia perlukan. Okey? Kasab ni, orang fakir ni, tu ada sahabat kita share tak tu. Ibarat Om Datuk Salik. Boleh tengok tu. Ahmad Ashraf ada share ibarat Om Datuk Salik tentang masalah ta'abbud tadi. Okey. Jadi apa beza fakir dengan miskin? Kan tadi kita sebut kasab dia itu tidak yaqa'u, la yaqa'u mauqi'an min kifayatihi. Tidak mencukupi. Yang fakir ni beza dengan miskin. Fakir ni ialah umpama orang yang mana keperluan dia 10, tetapi kasab dia yang dia perolehi daripada kerja dan seumpamanya separuh daripada yang dia perlukan. Itu fakir. Separuh. Adapun miskin, dia perlu 10, tetapi kasab dia hanya menghasilkan lebih daripada setengah, tetapi masih tidak cukup 10. Nampak tak? Jadi fakir ini, dia sebenarnya fakir dan miskin, dia hanya dibezakan daripada segi istilah. Tapi yang dia dapat tu lebih kurang lah sama. Okay? Fakir, dia perlu 10 tapi dia dapat kurang separuh. Orang miskin perlu apa? Perlu 10 tetapi yang dia dapat kurang daripada 10, lebih daripada setengah. Itu beza fakir dengan miskin. Fakir dengan miskin. Tapi kalau kita baca dalam Ihya Ulumuddin, baca Ihya Ulumuddin kan,
Dalam kitab yang pertama, perbahasan dalam Ihya ni, Kitabul Ilm. Kalau kita baca, memang kita ni lah, maknanya asatizah, ulama' akan menerima hentakan-hentakan yang maha hebat. Ha. Tetapi oleh kerana yang hentak tu ulama' yang Masya Allah mu'tabar, maka kita serahkan sahajalah tengkuk. Dan kita pasrah dengan hentakan-hentakan tersebut. Ya, saya percaya sahabat-sahabat kita ada yang biasa baca Ihya Ulumuddin, cuba baca Kitabul Ilm. Kitabul Ilm. Kitabul Ilm ni, kalau kita tengok leteran Imam Al-Ghazali kepada ulama, yang banyak beliau sasarkan adalah ulama fuqaha yang duk belajar fiqah ni. Tetapi kita tak boleh nak mengata kepada sang imam, kerana beliau sendiri fuqaha. Kalau mungkin yang mengata kat fuqaha ni orang yang mana memang tak belajar fiqah langsung, jadi kita kata dia memanglah cenderung dekat ilmu batin, tasawuf, maka dia kutuk syariat. Ataupun dia ni belajar apa, belajar hadis, dia kutuk syariat. Imam Al-Ghazali adalah Al-Imam, imam dalam fiqah. Cuba baca mukaddimah dalam pemulaan Kitabul Ilm. Beliau memberi hentakan yang maha hebat kepada ulama. Yang paling hebat kena adalah fuqaha yang belajar fiqah. Sebab beliau, kita boleh baca dalam Al-Munqidh Minad Dalal, bagaimana fasa-fasa kehidupan beliau Al-Imam. Al-Imam apa? Al-Imam Al-Ghazali. Maka Masya Allah, Masya Allah, yang belajar fiqah ni memang dia punya hidung tak jadi nak tinggi. Bagus juga. Nanti rasa siapa belajar fiqah rasa macam tinggi sangat. Beliau sebut tu an basiratin, ala basiratin, wa an tajribatin. Sehingga beliau betul, beliau guna takbir ilmu fiqah ni ilmu dunia. Kok mana tu? Kita pening kepala, macam mana ilmu fiqah ilmu dunia? Tetapi ada orang yang jenis, contohnya mungkin geng-geng lepak ke contohnya, dia tengok ibarat-ibarat ulama seperti ini, dia terus condemn ilmu syariat. Imam Ghazali telah memberi penerangan. Beliau sebut ni nisbah. Maksudnya kalau nak dibuat muqaranah antara ilmu tasawuf dengan ilmu fiqah, maka sepatutnya kena banyak bagi ihtimam juga kepada ilmu tasawuf. Dia kata ahli fiqah ni abaikan ilmu tasawuf. Dia kata sebab apa ni, zaman beliau ni, zaman Imam Ghazali, sebab ilmu fiqah ni boleh dapatkan kemasyhuran, boleh dapatkan orang tu kedudukan di sisi sultan ke, jadi mufti ke, orang panggil buat daurah ke. Betul, memang Al-Imam Ghazali masya-Allah dia memang fuqaha hebat. Fuqaha yang sangat hebat. Tapi begitulah. Dia baguslah kita baca. Baguslah kita baca supaya imbang sedikit. Sebab itu belajar fiqah memang perlu diimbangkan dengan tasawuf. Memang akan berlaku. Memang akan berlaku seperti Imam Malik sebut, man tafaqqaha bighairi tasawufin faqad tafassaqa. Memang berlaku. Berapa banyak orang belajar syariat tapi tidak ada tasawuf, maka dia punya agama dia longgar. Dia ni macam orang peguam lah. Dia amal ni semua border-border je. Itu bahaya orang belajar fiqah ni. Dia rasa macam dia hebat kan. Orang kata apa ni, as-sariqul zarif, pencuri yang cerdik. Jadi dia rasa macam tu lah. Dia belajar fiqah, jadi dia amal semua jenis amalan border je, yang ada kat border je. Semayang dekat-dekat nak habis waktu baru semayang, sebab dia kata waktu tak habis lagi. Waktu tak habis lagi kan, kalau sebahagian semayang keluar waktu baru berdosa.
Dan bila ada orang awam, orang awam ambil berat semayang jemaah, dia kata, apalah semayang jemaah ni, kau tak tahu ke? Jangan mewajibkan benda yang sunat. Dia dengan hujah-hujah seperti itu. Sebenarnya dia sedang bela nafsu dia. Dia bukan bela agama. Sebenarnya dia sedang membela nafsunya. Maka kita baca itu, dan kita baca dalam keadaan kita faham. Imam Ghazali, beliau menyebutnya dengan ikhlas. Sebab itu Maulana Zakaria dalam kitab Ummul Amrad, Maulana Zakaria, ketika beliau ingin memberi teguran kepada qurra. Qurra, qurra ni maksudnya ulama. Maka Imam Maulana Zakaria dia petik perkataan Imam Ghazali. Tapi yang menarik tu, Maulana Zakaria sebut, saya petik perkataan perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut menarik. Sebab apa? Imam Ghazali ni ikhlas. Jadi kalau dia tegur, teguran Imam Ghazali tu memang sangat berat. Orang kata kasar lah. Tetapi orang tak terasa. Tak terasa tu maksudnya tak marah. Sebab ditegur oleh orang yang ikhlas. Itu ada sebab dalam Ummul Amrad. Kalau kita baca dalam Ummul Amrad, dia kata perseteruan antara ulama' ni lebih dahsyat. Ghirah di kalangan ulama', cemburu di kalangan ulama' ni lagi besar daripada cemburu di kalangan awam. Macam apa? Tuyus. Macam apa ni? Lembu ke apa? Kambing ke apa? Jadi Ummul Amrad. Jadi semoga Allah Ta'ala bebaskan kita daripada penyakit-penyakit. Kita semua berusaha dan mensasarkan yang molek-molek sahaja. Jadi kita doakan tu sahabat kita Farizul, isterinya hampir bersalin lah, Ustaz Farid. Kita doakan. Jadi baca apa tu? Idza sama'un syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka di situ dia punya syawahid dia daripada surah Insyiqaq. Dan bumi mengeluarkan apa isi kandungannya, dan kosong bumi daripada isinya. Jadi semoga ia memudahkan untuk apa? Untuk bersalin. Okey. Saya nak sebut sebenarnya yang perkataan Imam Ghazali tu yang ada kaitan ni. Imam Ghazali sebut satu perkataan yang kira kalau asatizah cakap tak apalah. Iaitu Imam Ghazali kata ulama' ini dia kena sedar diri dia. Dia ini makan daripada awsakhun nas. Apa maksudnya? Maksudnya dia kata ulama' ni hidup makan dengan duit zakat. Dia tak tahu ke duit zakat tu awsakhun nas. Apa dia nak bangga sangat? Awsakhun nas. Maksudnya daripada kotoran-kotoran harta orang awam. Itu tarbiyah lah daripada Al-Imam Al-Ghazali. Okay. Kita baca sikit lagi. Kita ada 3 hari lagi. Tengoklah yang mana yang sempat. Semoga Allah mudahkan. Wala yamna'ul faqru faqra maskanuhu. Tidak menghalang disifatkan sebagai fakir oleh maskannya, tempat tinggalnya. Wasiyabuhu, pakaian-pakaiannya. Wala yamna'ul faqra maskanuhu wasiyabuhu. Dan tidak menghalang kefakiran itu. Maksudnya, kewujudan benda-benda yang berikut ini tidak menghalang daripada orang itu. Seseorang itu disifatkan sebagai fakir. Apa dia? Maskanuhu. Maskan ni maksudnya rumah. Wasiyabuhu, pakaian. Walau litajamul. Maksudnya, dia ada rumah. Bukan
tidak mengeluarkan orang itu daripada status fakir. Maksudnya gitulah. Ada baju tidak mengeluarkan orang itu, seseorang, daripada status fakir. Wa kutubun yahtajuha, dan kitab-kitab yang dia ada, yang dia perlukan kitab tersebut walaupun pada masa yang akan datang. Wa abduhu alladhi yahtaju ilayhi lil khidmah, hamba yang dia ada, yang dia perlukan untuk khidmat. Wa maluhu alghaibu bi marhalatayn aw alhadir wa qad hila baynahu wa baynahu. Harta dia, wa maluhu alghaibu bi marhalatayn, dan hartanya yang gaib, jauh daripada dua malam. Semalam kita ada baca ni masalah zakat fitrah, ingat tak? Tentang masalah mal gaib. Tentang masalah mal gaib. Maksudnya, ingat tak balik? Kalau orang itu ada harta, tapi harta dia gaib, dia wajib tak bayar zakat fitrah? Tengok dulu. Kalau hartanya jauh lebih daripada dua marhalah, gugur. Kalau hartanya dekat, kurang daripada dua marhalah, dia kena bayar walaupun lewat. Jadi, dia ada satu perbahasan di kalangan ulama, orang itu ada harta, tetapi harta dia tak ada kat tangan dia. Dia terdampar dekat satu tempat, sehelai sepinggang. Tak boleh akses kepada harta dia. Dia ada harta, maka dia pun dikira fakir, dia boleh ambil zakat. Okay? Ataupun dia ada harta, harta tu tak gaib, ada dalam negeri, tapi kena halang. Ha, contohnya harta dia tu kena sita. Sita habis akaun bank kena beku. Kena beku dengan kerajaan. Jadi orang yang mana ada harta tapi harta dia gaib, dia dikira tak ada harta. Hukman. Orang yang ada harta tapi dihalang daripada boleh akses kepada harta tersebut, maka dia juga dikira sebagai fakir. Okey. Waddainul muajjal, hutang. Hutang yang bertempuh waktu bayar dia. Dan wal kasbul ladhi la yaliqu bihi, dan kasab yang tidak layak dengannya. Okey. Bas. Jadi untuk malam ni cukuplah setakat tu. Tafsiran perinciannya tentang apakah maksud maskan. Dia secara ringkasnya, maskan ke apa semua ni, syarat dia layak. Yang layak baginya. Yang layak baginya. Okey? InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti setakat ni untuk malam ni. Sambung esok. Jadi ta'rif fakir ni, ini yang dalam kitab, yang dalam definisi semasa itu pun kita kena rujuk. Bab zakat ni, kalau saya mengajarlah, kita akan dedahkan juga pelajar dengan definisi ataupun keterangan-keterangan yang ada dekat pejabat zakat. Jadi belajar bab zakat ni kena tahu yang wakil juga. Sebab tu kena rajin baca juga dalam laman sesawang PPZ dan seumpamanya. Mesti
Kalau tak, kita tak bercakap dengan bahasa yang wakil. Dia tak bercakap dengan dia maksud dain mu'ajjal tu, Ustaz Yahya, Ustaz apa ni, Abdul Rahim. Maksudnya ada orang hutang dengan dia. Orang hutang, bukan dia hutang, orang hutang dengan dia. Orang tu hutang, maksudnya kalau hutang tu dia dapat, dia ada duit lah, tapi orang tu tak bayar lagi. Kalau orang tu bayar, dia ada duit. Jadi adakah ada hutang yang orang kena bayar pada dia, mengeluarkan dia daripada status fakir? Jawapannya tidak. Okey, faham tak maksudnya? Tapi kalau hutang tu dah sampai waktu bayar, dah orang tu bayar, itu jelaslah. Dia tak jadilah fakir sebab ada duit. Tapi setiap orang daripada kita, kita buat apa yang kita mampulah. Apa yang kita mampu. Bukan semua orang mampu meniaga. Yalah, kalau orang meniaga dia akan targhib lah. Tapi ada orang yang memang tidak ada kesempatan langsung. Ada kesempatan langsung. Banyaklah ulama kita yang tak ada kesempatan langsung. Tapi Allah mudahkan segala rezeki kepada mereka. Masa Tuan Guru Hashim setahun sebelum meninggal, saya sembang. Saya ada, itu pertama ziarah lah Pondok Pasir Tumbuh. Dapat sembang dengan Tuan Guru. Bukan saya sembang, beliau yang suka bersembang. Kalau orang kenal Tuan Guru, dia suka bersembang. Dia orang Kedah kan. Jadi Allah Ta'ala bagi rezeki pada beliau. Dia pondok ni lagi dahsyat daripada madrasah. Pondok ni tak ada gaji. Dah sama macam India Pakistan sebenarnya.